pagi, ketemu lagi di channel kita Belivia Quincy. Hari ini saya mau masak untuk makan anak saya. Ini saya mau bikin cah brokoli. Berikut ya bahan-bahannya. Ini brokoli 1 kuntum yang lumayan gede. Terus ayamnya ini secukupnya aja. Secukupnya penyedap rasa dan garam. Setengah buah bawang bombay. Terus 2 biji bawang putih sama setengah buah tomat. Oke, sekarang kita mulai bikin cahnya ya. Sekarang kita masukin minyak goreng untuk menumis sedikit aja. Soalnya kan yang dimasak juga cuma sedikit. Tunggu sampai minyaknya panas ya. Lalu kita masukkan bawang putih sama bawang bombay. Apinya nggak terlalu gede, kecil aja. Tumis sampai benar-benar harum. Setelah sudah matang dan harum, kita masukkan ayam. Nah, ini dia cah yang sudah matang. Oke, enak banget kan? Ini tomatnya sudah hancur ya. Soalnya ini anak saya kalau tomatnya masih utuh nggak suka. Jadi ini sengaja tomatnya dimasukin di awal biar jadi hancur, jadi seperti saus gitu. Ini rasanya nikmat sekali. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga anaknya lahap makannya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. See you next video. Bye-bye. Mantap enggak? Jempolnya gimana, mantap? Tangan dua dong. Enak enggak masakan Ibu?